ini bikin until. Tahu until? Until itu daun pepaya dibungkus sama teri, sama ini, sama apa namanya, kelapa, sama teri, tahu, tempe. Ya. Ini caranya gini, cara bungkusnya. Ini kelapa ya, teri, tempe, tahu ya. Enggak gampang sih bungkus kayak gini. Dengan bunga dunia. Nah, ini daun pepaya direbus dulu sebentar. Kan sebentar lagi ini juga harus dikukus. Ini. Ntar lagi kan dikukus dia. Ini doraden, roladen, doraden. Kayak minyak ikan. Nah, ini daun pepaya ya. Daun pepaya yang diisi ikan teri. Oh, daun pepayanya sudah seger dong. Ini masih yang seger ini. Yang ini sudah direbus banyak kita. Bisa pesan di Bunda, bisa pesan. Ini nggak gampang bikin kayak gini ya saudara ya, harus banyak pekerjaan, benar-benar banyak sekali pekerjaannya, apalagi kalau pas denger Mansur S. Tapi nanti di rumah kalian juga harus dikukus kembali ya. Supaya dia tuh lebih empuk gitu. Oke. Nah, daun pepaya ini diginikan dulu ya, ditutup gini. Dibuka, kita nggak bisa pakai hansu ya, kita nih rumah, kita jangan nggak pakai hansu, soalnya daun pepayanya pakai hansu itu nggak bisa gulung. Kalau yang nggak bisa gulung kayak aku gini, waduh susah dia. Kalau aku kan sudah setiap hari bikin kayak gini. Aku nggak perlu ada ikatan. Nggak udah pakai benang-benang kagor dong. Pertama aja dulu. Nah, ini kan cuma direbus sebentar ya daun pepayanya. Supaya dia hijaunya macos gitu. Nanti di rumah kalian kan ini harus dikukus kembali. Atau sama kuahnya gitu ya. Kita dengerin lagu Mansur S.
suamiku lari dia kalau denger lagu dangdutan. Tuh lihat saudara, gak gampang saudara nih. Gak gampang. Nah ini kan sudah ada pahit-pahitnya ya, sudah ada ada pedes-pedesnya. Makanya kalau gini nih harus betul-betul hati-hati, kalau nggak gitu dia pecah, dia rusak. Karena saya sudah tiap hari bikin kayak gini. Tadi bikin kue ya, sudah selesai. Habis itu bikin paru, sudah selesai. Nah sekarang sudah jam sekian. Ini mulai tadi pagi Bunda kerja, mulai tadi pagi. Mulai jam 9 sampai jam sekian belum selesai. Sampai jam 9. Ada teri juga, terinya. Kalau dikukus jadinya dia tuh nggak pecah kalau aku punya gitu. Soalnya aku tahu gimana cara ngambilnya pakai supit. Aku nggak perlu ngikat-ngikat kalau pakai daun pepaya. Yang penting tahu caranya gimana cara ngaturnya itu. Ayo coba, di Jerman juga ada daun pepaya. Cuma aku aja. Untuk sementara aku gak bisa baca ya sayang. Aku harus konsentrasi karena aku harus bikin 50 biji untuk pesenan. Harus bikin 50 biji ini untuk besok Senin. Makanya sekarang udah dipersiap-siapin karena kerjaannya nih banyak sekali. Jadi sekali gini, ini isinya tempe ya, tempe, tofu, terus ikan teri ya. Country. Kalau tahu gimana nyusunnya, tidak akan pecah dia, tidak akan keluar itu isinya. Tapi kalau tidak tahu gimana cara nyusunnya ya susah.
Bagi saya memang sih kerjaan sehari-hari kayak gini nih. Halo Thomas, tesen banan papaya belatan. Sayang. Pesen banana belatan un kukumus tofu soya bread das di sepapaya belatan is a ze peter abetraf an. Wenn ich koche, ja, bitte. Ich esse gerne. Sehr viel Vitamine. Bagi-bagi dong. Papaya. Also, ois sehen nur einfach hier in Deutschland ist nur Papaya beim Aldi oder irgendwo. Kaufland. Aber keine Papaya-Blättern. Ich aber. Jede Menge vor mir. Sehr viel. Yang lihat video saya, tolong dibagi ya. Bagi-bagi ya, say. Biar tahu gimana caranya, caranya yang bikin. Oh, ini apa namanya? Kuntil. Jadi bagi-bagi aja deh biar orang-orang pada lihat videonya. Saling bagi-bagi video kan supaya dia tahu gimana cara membungkusnya gitu ya. Kalau kalian tidak mau beli di aku atau beli daun pepaya aja. Jadinya kalian kan bisa bikin sendiri di rumah. Kalau pesen daun pepaya, ya deh Mbak Maya pesen daun pepaya aja. Mau bikin sendiri gitu silakan. Tapi kan sudah videonya aku sudah kasih tahu gimana caranya, cara menggulungnya tanpa ikat dan tanpa robek ya. Jadinya pokoknya sudah aku kasih tahu. Jadi tinggal pesen daun pepaya sama aku, kalian. Okay, dann ich habe schon, wie viel Stück habe ich schon gemacht? Wenn das fertig ist, das sind mit Papaya Rollsen. Nah, terus habis itu ada sausnya, tuh enaknya sekali ini. Okay, dann ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und ich muss noch weiter. Und wenn ich so lange noch quatschen würde, nie fertig. Okay, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss.